sekarang kita lagi di jalan. Hari kedua kita di Milano. Kita lagi di jalan mau breakfast. Namanya Fior di Ponte. Siapa yang kemarin? Demi mengambil tiket MRT 24 jam. Let's go. Katanya yang best seller itu yang ini, focaccia genovese. Tapi ngelihat ini kok kayaknya lebih enak ya. Sekarang aku udah sampai di Fior di Ponte dan ini tuh salah satu tempat breakfast yang terkenal. Ini katanya makanan khas Genoa, tapi paling enak di Milan tuh yang dari Fior di Ponte. Kita coba yang katanya enak banget. Dia kayak ada cheese-nya tapi kayak masih basah. Enak banget. Kita coba pizzanya. Tomatnya tuh bukan saus tomat, benar-benar tomat yang ditumbuk. Dan ini tomatnya berasa banget. Rasanya ada asam tomat, asin keju, mamma mia lezat. Benar gak sih? Enak. Yang ini namanya farinata. Ini tuh wanginya kayak telur tau gak sih? Kayak kerak telur. Kita coba. Kedengeran gak sih? Renyah, asin, gurih, krenyes, enak. Lihat deh, kan kelihatan gak sih ini ada kejunya? Ini kayak keju tapi melting. Wah. Enak banget deh. Jadi dia kayaknya telur campur tepung, makanya dia bisa crispy. Terus kayak ada irisan-irisan kejunya. Kalian harus coba sih kesini. Ini enak banget. Cappuccino-nya kayaknya aku lebih suka yang ini deh daripada yang kemarin di Marsesi ya. Kalau koko suka mana? Belum nyoba. Belum nyoba. Jadi ternyata kalau di Itali kita tuh bisa bayar pakai kartu debit bank apa aja. Mau yang luar negeri ataupun Indonesia. Yang penting ada logo Visa debit atau Mastercard debit. Rekomendasi aku sih pakai Genius, soalnya banyak banget keuntungannya dan menurut aku kursnya bagus banget dibanding kalian ambil di money changer atau di ATM. Akhirnya, dan ini lumayan jauh dari stasiun MRT. Finally kita sampai juga di Fondazione Prada. Kita sekarang ada di sini dan kita harus beli tiket dulu di sini. Let's go. Yes. Are you a student? No. 15 euros each. Thank you.
Jadi Fondazione Prada ini tuh kayak art gallery gitu. Banyak banget hasil karya seni kontemporer yang menurut aku sih bagus dan keren-keren banget. Di sini juga banyak banget spot foto yang keren-keren. Gak kerasa banget udah 4 jam loh kita keliling-keliling di sini. Sampai kelaparan banget. Salatri. Salatrinya kemarin abisnya salatri. Aduh. Untung di sini ada resto yang namanya Bar Luce. Restonya lucu banget. Yang desain resto ini tuh Wes Anderson. Dia itu movie directornya film The Grand Budapest Hotel. Wangi banget travelnya. Enak banget. Asin gurih. Ini ternyata bagian tengahnya tuh mozzarella gitu loh. Kalau bagian bawahnya ini kayaknya brie cheese deh. Terus ini tuh kan ada kayak truffle-nya. Truffle-nya berasa banget. Pokoknya ini yummy sih. Jadi kalau yang udah keliling-keliling museum, ini kan museumnya gede banget. Kalau kalian capek, istirahat, pengen makan siang, bisa di sini. Makanannya juga enak. Gila keren gak sih? Bayar vending machine aja bisa pakai Genius loh. Sekarang kita mau nyobain naik bus di Milan. Kalian kalau mau naik bus, jalurnya tinggal lihat di Google Maps. Tapi perhatiin waktunya ya. Karena untuk bus yang ini aja jadwalnya 20 menit sekali baru ada. Nah, untuk tiketnya ternyata sama kayak metro. Tapi nggak bisa bayar di bus. Di dalam bus itu cuma ada mesin buat tiket aja. Nah, karena kita nggak tahu, jadinya kita naik tanpa tiket. Dan ternyata supir bisnya juga cuek aja tuh. Kita jadi penyusup deh. Eits, tapi jangan ditiru ya. Soalnya suka ada inspeksi dadakan. Terus kalau kita nggak bisa nunjukin tiket, kita bakal kena denda 35 euro. Tutup. Jadi, kita tuh baru sadar, ternyata kebanyakan restoran di Milan baru mulai buka jam 11 atau jam 12 siang. Terus, jam setengah 3 tutup dan baru buka lagi jam setengah 8 sampai jam 11 malam. Sekarang baru jam setengah 5 sore. Kita istirahat dulu. Let's go! Semoga kali ini buka. Sehari dua kali kesini, kalau masih tutup juga, kayaknya kita menyerah kesini. Yeay, sekarang buka! Tuh. Oh, tuh.
Nah, ada info penting buat kalian. Kebanyakan restoran di Milan itu nggak ada istilahnya waiting list. Kalau penuh, mereka akan bilang full book. Jadi, tadi kita bilang mau reserve dan nanya kira-kira bisanya jam berapa. Dan mereka bilang ada jam 9:30. Luar biasa perjuangan kita mau makan kesana tuh ya. Iya, katanya terkenal banget ya, kok enak ya. Makanya kita penasaran banget, pengen cobain. Sambil nunggu waiting list, kita mau ngemil-ngemil di restoran deket sini. Dan ini tuh udah Michelin loh. If you check on the map, it's green. 5 minutes walking. But give them a call. Because you know, yes, you can go wrong. Thank you. I'm sorry. Tadi dia nyambut kita begitu. Gila, ramah banget. Akhirnya kita nyerah dan balik lagi ke restoran yang tadi. Jadi kita nunggu di sini aja deh. Ini namanya ossobuco dan ini tuh makanan khas Milan. Dan katanya yang paling enak itu di restoran ini. Makanya penasaran banget, pengen coba. Sampai bela-belain datang lagi, tapi udah 3 kali ya kita kesini hari ini. Mari kita coba. Aduh ya ampun, ini lembut banget. Dagingnya lembut banget, empuk. Wah. Oh, aku pas dapat bagian lemak, lemak setengah daging. Gila, enak banget. Empuk. Enak. Mamma mia. Jadi sebenarnya ini agak kayak mirip rendang. Kalau di Indo ini kayak rendang. Tapi lebih juicy. Kalau rendang kan garing ya. Agak kayak kesep. Kalau ini juicy banget. Terus empuk, lembut dagingnya. Ini kalian wajib coba. Wajib banget kalau kalian ke Milan, harus cobain ke sini. Kita coba yang kedua. Ini tuh kayak chicken stick gitu. Namanya Milanese. Ini kita pakein jeruk dulu ya. Tadi jeruknya banyak banget kok ya, sampai basah semua. Kayak katsu Jepang. Ini bagian lemaknya tadi kayak lumer-lumer di mulut, terus tapi ada crunchy-crunchy-nya. Tapi ya sebenarnya ya mirip katsu. Tapi kalau aku lebih suka yang ini sih. Jadi kalau kata aku, kalau kalian kesini ya rekomennya ini. Jangan lupa kalau mau kesini, jangan lupa reserve.
Ciao. Kalian yang suka kambing, ini kambing atau sapi sih? Kalian yang suka sapi, ini benar-benar wajib harus coba. Soalnya ini ada sumsumnya. Dan ini tadi aku cobain sumsumnya. Aduh, enak banget. Tolong. Keterlaluan enaknya. Lihat ya, ini cuma pakai garpu doang. Dia bisa potong. Saking lembutnya dagingnya. Keterlaluan, ini enak banget. Akhirnya beres juga jalan-jalan online kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video jalan-jalan online selanjutnya. Ciao! Ini tuh sapi ya? Kambing? Kambing. Sapi. Hah? Sapi. Gak tahu. Kambing atau sapi?